8 weton yang doyan sedekah dan akan kaya raya menurut ramalan primbon Jawa. Karena weton tersebut berada di bawah naungan lakuning air bumi matahari. Yang menurut ramalan primbon Jawa, weton-weton tersebut adalah weton yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, artinya doyan bersedekah. Mereka juga adalah sosok yang taat, bekerja keras, dan juga disiplin. Oleh sebab itu, menurut ramalan primbon Jawa, weton-weton ini diramal bakal kaya raya karena mereka adalah sosok yang doyan bersedekah. Itulah selamat datang di channel Radio Notonegoro. Jangan lupa subscribe di KM Sare. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Radio Notonegoro, channel YouTube yang menyajikan ramalan-ramalan primbon Jawa. Kali ini saya akan membahas tentang 8 weton. 8 weton yang doyan sedekah dan akan kaya raya menurut ramalan primbon Jawa. Weton-weton tersebut menurut ramalan primbon Jawa kuno, doyan sedekah, punya jiwa sosial yang tinggi, baik hati dan tidak tegaan. Mereka juga adalah sosok yang taat, pekerja keras, dan juga disiplin. Oleh sebab itu, dalam primbon Jawa, weton ini diramal bakal kaya raya karena mereka doyan bersedekah. Weton apa saja yang menurut ramalan primbon Jawa doyan sedekah dan akan kaya raya? Simak terus video ini sampai tuntas. Tapi sebelum itu, bagi sobat yang baru bergabung di channel Radio Notonegoro, silahkan sobat subscribe terlebih dahulu channel ini dan jangan lupa tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan konten-konten terbaru dari channel ini. Baik sobat, langsung saja akan saya bahas 8 weton doyan sedekah akan kaya raya menurut ramalan primbon Jawa. Weton-weton tersebut berada di bawah naungan lakuning banyu bumi sringingi. Artinya banyu, air, bumi, sringingi adalah matahari. Weton tersebut berada di bawah naungan lakuning air bumi matahari. Dalam ramalan primbon Jawa, weton-weton ini adalah sosok pekerja keras, disiplin, taat, dan juga baik hati. Mereka gemar bersedekah dan hal itulah yang akan membuat mereka memiliki potensi menjadi weton yang kaya raya menurut ramalan primbon Jawa. Weton apa saja yang berada di bawah naungan air bumi matahari ini? Setelah saya melakukan petungan Jawa, saya menemukan ada 3 kelompok weton yang berada di bawah naungan lakuning air bumi matahari, yaitu weton-weton yang memiliki jumlah 16, 17, dan 15. 3 kelompok weton ini menurut ramalan primbon Jawa, karena doyan bersedekah, mereka akan menjadi mereka akan kaya raya. Weton yang memiliki jumlah neptu 16 adalah weton Rabu Pahing. Weton yang kedua, weton Kamis Kliwon, dan yang ketiga, weton Sabtu Pon. 3 weton ini menurut ramalan primbon Jawa adalah weton-weton yang doyan sedekah dan akan kaya raya. Kemudian kelompok weton yang kedua yang berada di bawah naungan lakuning air bumi matahari adalah weton-weton yang memiliki jumlah neptu 17. Weton yang memiliki jumlah neptu 17 adalah weton Kamis Pahing. Kemudian weton yang kedua, weton Sabtu Kliwon. 2 weton ini yang berada di bawah naungan lakuning air bumi matahari menurut ramalan primbon Jawa adalah weton yang doyan sedekah dan akan kaya raya. Kemudian kelompok weton yang ketiga yang juga berada di bawah naungan lakuning air bumi matahari adalah weton-weton yang memiliki jumlah neptu 15. Weton yang memiliki jumlah neptu 15 adalah weton Jumat Pahing.
weton yang kedua weton Rabu Kliwon, dan yang ketiga weton Kamis Pon. Tiga weton ini juga termasuk dari 8 weton yang doyan sedekah dan akan kaya raya menurut ramalan Primbon Jawa, karena weton tersebut berada di bawah naungan La Kuning, air, bumi, matahari. Yang menurut ramalan Primbon Jawa, weton-weton tersebut adalah weton yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, artinya doyan bersedekah. Mereka juga adalah sosok yang taat, bekerja keras, dan juga disiplin. Oleh sebab itu, menurut ramalan Primbon Jawa, weton-weton ini diramal bakal kaya raya karena mereka adalah sosok yang doyan bersedekah. Itulah 8 weton yang paling beruntung karena doyan bersedekah. 8 weton doyan bersedekah dan akan kaya raya menurut ramalan Primbon Jawa. Untuk melihat keistimewaan dan kelebihan lain dari 8 weton ini, silahkan kalian klik kotak playlist channel kami atau ikuti konten-konten terbaru channel kami. Terima kasih sudah menonton, semoga ada manfaat, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.